telah menyelesaikan acara wisuda di Universitas 11 Maret dan sebelum meninggalkan Solo, rencana hari ini adalah mengunjungi salah satu tempat yang belum pernah saya kunjungi. Padahal sangat dekat dengan kampus, yaitu Museum Pabrik Gula Sondokoro di Karanganyar. Tempat wisata Sondokoro atau yang lebih dikenal dengan Agrowisata Sondokoro berada di wilayah Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Wisata yang menyuguhkan berbagai sejarah salah satu pabrik gula terbesar di wilayah ini, yang saat ini masih beroperasi dalam pembuatan gula dari tebu. Dahulu kala tempat rekreasi seluas 28 hektar, area pabrik gula Sondokoro tengah tertutup untuk kepentingan umum dan cuma lahan kosong. Kami kemudian pada tanggal 18 September 2005 tempat ini diresmikan untuk dimanfaatkan sebagai pengembangan aset. Biaya parkirnya hanya Rp2.000 saja per motor. Parkir motor di sini sudah difasilitasi dengan atap, jadi saya tidak akan khawatir motor kesayangan saya kepanasan. Masuk ke pintu parkir, dari arah depan saya sudah kagum dengan pemandangan pohon yang sangat besar ini, berdiri dengan kokohnya. Sayang tidak ada penjelasan jenis pohon dan umurnya. Perkiraan saya sih mungkin bisa lebih dari 100 tahun. Di tempat parkir ini juga ada sebuah batu besar yang membuat penasaran. Tergeletak tidak terawat dengan penuh sampah. Terbentuk seperti piston besar. Batu besar ini sangat berat. Saya gulingkan saja tidak bisa. Ah, dasar lemah, dasar payah. Dari kejauhan terdengar suara bergetar. Pandangan mata saya langsung tertuju pada beberapa cerobong asap yang mengeluarkan isinya. Bisa dipastikan pabrik gula di sini sedang memproses produksinya. Di pintu masuk dari arah parkiran motor, gerbang seperti benteng ini juga sangat unik. Ada legenda tentang Sondokoro ini. Sebenarnya, kata Sondokoro ini adalah nama desa yang dulu konon. Ceritanya tuh berasal dari nama Kiai Sondo dan Kiai Koro yang bertarung 40 hari 40 malam demi mendapatkan menantu bagi anak gadis mereka yang sama-sama mencintai Tumenggung Joyo Lelono. Namun pertarungan tersebut berakhir imbang tanpa ada yang menang ataupun kalah karena mereka berasal dari satu perguruan yang sama. Kemudian oleh penduduk setempat, tempat tersebut dinamai Sondokoro yang diambil dari nama Kiai Sondo dan Kiai Koro, yang petilasannya dapat dilihat di lokasi jalan refleksi yang berada di Wahana Sri Widowati, diambil dari nama anak gadis Kiai Sondo. Untuk harga tiket dikenakan biaya Rp5.000 per orang. Tulisan besar selamat datang dengan daftar fasilitasnya di dalam Sondokoro semua ditampilkan. Banyak juga ya. Namun ada hal yang membuat saya lebih penasaran dengan lokomotif di depan ucapan selamat datang ini. Kereta kuno yang besar bertenaga uap. Rasa penasaran saya lampiaskan dengan menaiki kereta besar ini dengan izin dari penjaga dulu tentunya. Cara masuknya cukup susah. Kaki dan tangan harus seirama. Ruang pengemudi kereta tua ini masih aslinya. Lihat saja begitu rumit bukan? Pura-pura saja saya menaikinya sambil membayangkan sedang menjalankan kereta zaman dulu ini seperti ngedrift profesional. Ini nih tampilan interior kereta uap zaman dahulu ini. Lubang tenaga untuk diisi kayu-kayu dan ruang pengemudi rumit masih tetap terjaga. Setelah puas bermain-main dengan imajinasi saya sendiri, keliling Sondokoro pun dilanjutkan. We'll be right back.
ini sebenarnya lebih banyak fasilitas untuk anak-anak. Contohnya di awal pintu masuk, yaitu arena dunia kreasi dengan tiket Rp5.000. Sebenarnya saya pun ingin masuk dan bermain. Di masa kecil saya belum ada beginian, coy. Melirik ke sisi kanan, terdapat area lapangan tenis yang dijadikan sebagai area motor listrik untuk anak kecil. Di sini pun juga ada motor GP mini dan model-model motor terbaru pun ada. Lanjut ke arah depan, di sini ada loket lagi. Di dalamnya terdapat fasilitas kolam renang dengan tiket Rp5.000, rumah pohon dengan harga Rp5.000, dan juga flying fox. Saya sebenarnya ingin mencoba flying fox dengan harga Rp7.000 ini. Tapi karena kebanyakan yang bermain anak kecil, maka saya membatalkan niat. Di sini juga ada sebuah kereta keliling dengan tiket seharga Rp5.000 per orang. Bukan kereta kelinci seperti pada umumnya. Ini benar-benar kereta, bukan dengan ban, melainkan benar-benar roda besi di atas rel. Bahkan ruang pengemudi mesin ini pun masih sangat kuno. Tapi untuk mesinnya, sepertinya sudah diganti dengan diesel. Di samping kereta ada juga perahu ayun seharga Rp5.000. Wahana ini di pasar malam sering disebut dengan kura-kura. Anak-anak terlalu takut sepertinya untuk naik ini. Tapi bagi saya, ini sih kurang menantang. Ada juga sebuah kincir angin atau biang lala penuh warna dengan tiket sekitar Rp5.000 juga. Berbentuk seperti kurungan burung yang aman, jalannya pun sangat pelan. Namanya juga buat anak kecil. Lanjutkan perjalanan, sebuah taman luas terlihat. Taman yang sejuk dan rindang penuh pepohonan hijau. Padahal ini musim kemarau. Ada juga gazebo dan konser musik nostalgia. Beberapa hewan juga terdapat di sini, tapi hanya sedikit. Beberapa di antaranya adalah burung entah apa ini dan juga kera berekor panjang. Jalan terus ke sisi selatan ada lagi nih taman mini, yang setelah saya baca ternyata adalah kawasan lalu lintas untuk anak-anak. Tapi pandangan saya teralih oleh spare part besar-besar di sisi timur, yaitu taman mesin lawas. Taman ini cuma taman yang dibuat dari mesin pabrik. Gear-gear dan piston besar ini begitu mengagumkan. Sedikit sejarah, pabrik gula ini didirikan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara pada tahun 1971. Yang terletak di desa Sondokoro. Sebelum pada tahun 1861, beliau mendirikan pabrik gula Solo Madu terlebih dahulu, dan 10 tahun kemudian pabrik gula Tasik Madu ini berdiri. Karena merupakan kebanggaan tersendiri, karena pabrik gula Solo Madu dan pabrik gula Tasik Madu ini didirikan oleh Raja Pribumi.
Jika beruntung, Anda bisa juga melihat proses produksi gula pasir yang umumnya jatuh pada musim giling di antara Mei sampai Oktober, di mana dalam produksinya masih menggunakan mesin-mesin bernilai sejarah. Untuk bisa menggerakkan seluruh mesin, dibutuhkan listrik sebesar 3,2 MW. Buset. Bermain sebentar di antara benda-benda raksasa di sini. Lumayan mengasihkan. Saatnya saya mencoba ketangguhan seberapa taman mesin lawas ini. Begitu beratnya saya hanya untuk memutar roda ini. Di sisi lain terdapat film dokumenter tentang pembuatan gula Sontokoro. Tiketnya saya lupa tidak menanyakan, karena saya memang tidak masuk. Juga ada wahana Sri Widyawati. Tempat ini merupakan tempat refleksi pijat kaki dengan ikan, yang di dalamnya juga terdapat penjelasan. Di samping wahana Sri Widyawati terdapat juga kereta uap lainnya. Lokomotif keliling juga ada di sini. Bentuknya kali ini lebih kuno lagi. Tiketnya saja berbeda. Harganya Rp7.000 per orang. Mengikuti lokomotif tadi ada sebuah kepala kereta yang bentuknya aneh dan unik. Tidak seperti pada umumnya memakai moncong, bentuknya kereta ini kotak. Sayangnya dipagari. Jadi saya tidak bisa menaiki dan melihat ke dalam kereta ini. Kembali ke taman, saya berjalan-jalan terlebih dahulu, menikmati pemandangan yang rindang dan sejuk. Dan mumpung suasana juga sudah sepi, saya ingin bermain dulu sebentar mengenang masa kecil saya, yaitu bermain ayunan dan juga prosotan.